cobain sambelnya. Yang favorit yang ini ya, bakar ya, kaliwang bakar ya. Oke, boleh deh yang bakar. Ini ayamnya satu ekor. Jadi kalau kaliwang itu ayamnya satu ekor ya, bukan satu kelompok. Tadi kangkung itu sih. Itu paketnya dapat kangkung nggak? Oh ya udah nggak. Ini bedanya apa, Mas? Sama yang pedas. Oh, ini yang pedas. Ini yang sedang. Oke, ini ayam muda ya. Ayam muda kan ya? Iya. Oke. Berapa ekor sehari? Tergantung. Ada 100 ekor. Hah? Kira-kira apa? Kalau biasanya berapa? Oh, rame lebaran ya? Apera yang jaksel ya? Ada benar. Paketnya dapat kelinci enggak nih? Enggak. Ada. Oh iya. Wih, ini nih ayam taliwang Haji Jeng. Ini satu ekor ya ayamnya ya, maksud anak baru. Ini ayamnya ayam bayi. Satu ekor ukurannya kayak gini. Harganya Rp53.000, udah dapat sama pelencing kangkungnya juga. Sebelum makan kita doa dulu. Oke. Kita kasih ini dulu ya. Jeruk. Ya. Sebelum makan nih. Biasa sih pakai sendok, nggak ada dikasih sendok ya, udah di aur-aur aja ya. Itu karena susah. Oh, ada ya? Ambil dikit. Gue demen banget sih sama kangkung, sumpah. Waktu ke Lombok ya, gue bisa tiap hari loh makan kangkung doang. Tiap restoran Lombok tuh, sayur yang paling wajib dicobain adalah kangkung. Seger banget. Ayamnya gitu aja. Karena ayamnya tuh ayam muda, jadi lembut banget. Lembut banget. Bumbunya meresap ya. Kasih sambel lagi. Nih, sambel lagi. Sambelnya ini encer ya. Enak kayaknya. Cita rasanya tuh ya manis, gurih, nggak sampai pedes gimana banget. Cobain sambelnya.
nggak terlalu pedes ya, tapi rasanya sih gurinya pas, pas banget. Yang demen makanan pedes khas Lombok, cobain deh. Harganya tuh 53.000 satu porsi sama ayamnya. Cuma ya, karena untuk satu ekor jadi worth-worthy aja sih. Satu ekor ini sebenarnya bisa buat dua orang. Wow. Ayamnya lembut banget. Sayangnya dia tadi pas dibakar nggak dioles-olesin lagi sama bumbu ya. Kalau diolesin oles, kalau diolesin lagi pasti lebih enak lagi. Overall rasa ayamnya tuh lumayan enak ya. Harganya juga masih oke banget. Yeah, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.